Indung kepala indung, hujan di Bogor di sini mendung. Pilih satu jangan bingung, coblos saja yang berhubung. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni melakukan gerilya lapangan di Pesaki Jakarta Barat Senin 16 Januari 2017 didampingi oleh relawan Lugas. Silvi menyambangi pedagang di Pasar Pesaki dan menyapa warga di beberapa RT di daerah tersebut. Silvi juga melakukan inspeksi saluran air di daerah itu untuk mengklarifikasi masalah banjir yang memang selalu menyambangi daerah Pesaki dan sekitarnya. Setelah itu dengan menggunakan delman Betawi, Silvi menuju RW 03 Kecamatan Kalideres untuk bertemu dengan warga sekitar. Di sini Silvi mengukur kampanyenya dengan bermain alat musik pengiring kasidah. Perwakilan warga menyampaikan aspirasi mereka yaitu masalah pelebaran jalan serta banjir di beberapa titik di RW 03. Silvi juga mengklarifikasi bahwa jika dia terpilih bersama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, seluruh aspirasi warga RW 03 Kecamatan Kalideres akan diprioritaskan untuk diselesaikan. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an mengatakan bahwa hujan itu adalah rahmat. Hujan itu adalah berkah dari Allah, bukan musibah. Jadi insya Allah kita harus menyelesaikan bagaimana banjir itu bisa menjadi teman kita. Kita bisa selesaikan sehingga tidak ada lagi banjir. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kemudian kalau pelebaran jalan, insya Allah nanti kita akan segera, kalau saya sudah dilantik, nanti saya akan minta sama Kepala Dinas Bina Marga supaya jalan segera dilaksanakan karena ini adalah kebutuhan masyarakat, betul? Bisa betul-betul berpengaruh ke masyarakat setuju. Kalau satu pun ngetin saya, ngetin saya caranya kalau nanti masuk ke bengkel, masuk ke BPS.